Hello, what's up guys? Okay, kita bertemu semula di episode yang ke-6 AJ Balik Kampung. Sekarang kita tengok paparan yang menarik untuk minggu ini. Pemandangan sawah padi AJ Flize. Untuk apa kau buat nih? Mau tanam bawang. Mula-mula? Kuri. Hah? Baru datang. Oh, begitu. Oke. Okay. Right, ini mau potong dulu kan? Alright. Ini. Nah, ini dia rekam balik. Oke, okay, hi guys. Okay, saya bersama dengan si Adi hari ini. Sipnya. Ya, anak buah saya. Ini pakar menanam-nanam semua macam gini, semua menjadi. Oh. Nah, macam mana dia proses untuk dia mau tanam ini bawang putih. Oke, okay. So guys, check out, kita tengok apa sih dia buat. Oke, okay, kasih tunjuklah. Ini nama dia Pen. Tingkah. Sampai. Belum mana yang salah tu. Semua ada punya tanaman itu. Si Adi ini pandai dia menanam semua. Tengok nanam. Semua menjadi. Proses dia mau tanam, dia punya bawang putih, tapi dia tahu jadi ke tidak. Nanti kalau sudah dia membesar nanti, bapak dia hantar video sama saya lah. Ini begini. Oh. Batas. Batas, lubang begini. Memang lubang batas dia begini. Siu, siu. Batas besar kah kecil? Batas besar. Cukup besar untuk dia. Ya bos. Oke. Okay. Alright. Kasih tunjuk kamera. Apa kau buat? Ini dia, ikut tengok belakang kamera. Oh gitu. Itu untuk apa bos? Oh begitu. Inilah dia proses penanaman bawang putih dengan harga kos 1.2 bilion ringgit yang dijalankan projek pada pagi ini. Tanam-tanam bawang tapi jangan membawang. Sonoku no miaga diti Polo sonoku kabotika. Satu lubang ada berapa? Satu lubang ada berapa bawang? Dua. Satu lubang, dua biji bawang. Dia memang minat bagian pertanian. Oh, tengok guys. Anak kampung, anak jati kampung. Jadi begitu sialah. Jadi kalau nanti kalau kita mau anu ini binatang tidak pergi kurik, tidak pergi apa? Mana kita mau buat? Kayu. Kayu, bah. Taruh kayu. Oh. Itulah yang saya tanam, bawang putih. Selamat mencoba. Jumpa lagi minggu depan. Oke guys, inilah dia suasana pemandangan sawah padi kami sekeluarga. Bermula dari mana son, maksudnya uncle, nenek saya, sampailah kami. Alright guys, what's up, back with me AJ Flize in the house. Yo, minggu ini saya bawakan paparan anda direct daripada sawah padi kami di kampung Apin-Apin ini. Keluasan dia lebih kurang dalam 10 ekar lah, masuk daripada siapnya angka-angka nanti saya sebelah depan tadi yang saya tunjukkan tadi itu. Semua sawah padi milik daripada kami punya generations lah, keluarga kami kan. So guys, saya mau kasih tunjuk ini pokok mangga ini guys. Kalau kamu mau tahu umur ini pokok mangga ini sudah lebih kurang 40 tahun guys. 40 tahun, imagine. Daripada saya baby sampai sekarang. Pokok ini sudah membesar sudah. Ikut sipnya parents juga, oke. Okay? Ini legend nih guys. Buah dia tidak terambil apa semua. Kami suruh lah. Kami upah kawan-kawan orang kampung untuk ambil pajak jual di tamu. Dan guys, di sini pula. Nah, ini kameramen saya. Hai. Nama saya Bigo. Okay, sipnya assistant hari ini untuk kameramen saya. Pandai deh kameramen. Kimbal lagi. Osmo DJI. Oke. Okay. Di belakang saya ini, di belakang si Bigo ini. Rumah, sinilah tapak rumah kami. Kalau kami tiap kali musim menuai padi, di sini kami berehat, berteduh, makan, tidur, apa semua. Di sini lah dia. Sudah buruk sudah, reput sudah. Tinggal lagi tiang guys. Itu yang kecil tuh, tiang tapak tiang lama. Tiang lama. Mungkin antara pisang ini yang saya tanam, saya tidak tahu. Tengok, banyak sudah pula. Dulu satu saja saya tanam. Ada jantung pisang guys. Kita akan ambil jantung pisang nanti. Pisang. Oke ya. So tapak inilah kami selalu adik-beradik bertengkar, bermain-main, mengusik-usik. Inilah peninggalan-peninggalan sejarah bagi kami. Padi di sinilah. Inilah kami punya
tribe kami, tradisi kami menanam padi. Kalau untuk orang Kadazan Dusun ni, di MR ni, di sinilah kami menanam padi. Selain daripada ada juga petani-petani tanam padi untuk dijual, menjadikan pendapatan sampingan. Dulu tidak kerja, tapi dengan bercucuk tanam dan kerja-kerja kampung pun dia boleh membesarkan seorang anak, dua orang anak sampai ke universiti. Jangan lupa subscribe YouTube angkal saya, PJ Flizzer. Hei! Banyak mangga guys. Dek ada. Ya budak-budak jelok mangga guys. Di sawah padi. Situ. Kamu harus tunjuk. Tanaman. Tanaman kawan-kawan di luar sana yang tidak tahu. Oke, ini apa nama dia? Pucuk ubi. Pucuk ubi. Oh ini labu. Ini nama dia labu. Hmm. Oh tuh. Oke. Okay. Itu. Tebu. Oke. Okay. Nah, guys, ini adalah tebu. Kamu tidak kenal tebu. Oke. Okay. Contoh dia punya tebu mana? Oke. Okay. Mana? Ah, kasih tunjuk. Ini adalah tebu. Ah, tebu orang kampung. Ini siapa tanam? Dadi. Oh, oke. Ini mini joy ini. Kau tanam sudah? Kacang panjang. Ini lada. Lada. Ini lada dia bilang. Walaupun lada, ini pun lada. Kan. Kau mau jual lah kan? Ini apa ini, Dik? Mau main lama mau tumbuh. Mana jagung? Tuh. Macam mana bentuk sayur manis? Saya tunjuk, Dik. Sedikit tunjuk kamera. Ah, oke. Ini adalah sayur, pokok sayur manis. Oke. Okay. Alright, lagi. Tunjuk nopo, kasih promote sama kawan-kawan kita di Facebook, di YouTube, Facebook. Ini, apa tanaman-tanaman kampung yang kacang ada? Mana kacang panjang? Mana sudah di? Nah, kenapa kita kasih taruh anu nih kayu? Buat. Tidak. Itu nah. Ini. Pun sama. Oh. Ini pun. Apa dia? Ini bukan. Hmm? Apa nama itu? Kacang panjang juga. Kacang panjang juga. Oke guys, itu saja. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel Anto saya, Jeffrey. Bye. Hey guys. Sekarang kita mau balik sudah. Kenangan 30 tahun berada di sini dulu. Orang bilang mengusik jiwa kenangan yang lalu. So saya tinggalkan tempat ini. Tidak tahu bila lagi saya mau datang kembali di sini. Oh, saya memang rindukan tempat ini. Check out minggu ini video saya. Oke. Okay guys, sampai di sini saja pertemuan kita untuk minggu ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Dan kita akan berjumpa semula di video yang akan datang untuk episode ke-7. Okay guys, jaga diri, jaga kesehatan, stay at home, stay safe. Kita jumpa minggu depan. Bye-bye. Allah, rekam ya? Kekubur kasut, kekubur kaki, Allah. Namun saya bukan orang bandar guys, saya orang kampung guys. Sudah sampai di kereta, so semua balik, saya masak jantung pisang. Nah, kita akan saksikan macam mana cara-cara memasak jantung pisang. Oke, cut. Tiba-tiba terus kau terkenang 20 tahun yang lalu.